baut dan mur, Mas. Enggak kelihatan tangan jempol semua, bautnya kelihatan. Coba sampean cek keasliannya. Ini asli besi kah lain? Tangan nih. Asli ini, Pak. Asli. Oke. Saya mau mengetes tenaga dalam saya yang sudah puluhan tahun enggak pernah saya pakai, Mas. Siap. Jadi tenaga dalam ini tergantung dari konsentrasi kita, keperluan kita untuk apa. Oke, siap. Untuk memikat janda bisa. Untuk membuka baut ini juga bisa, Mas. Enggak mungkin. Coba? Enggak mungkin, enggak percaya. Sampai konsentrasi agak mendekat, Mas. Perhatikan bautnya ini. Siap. Nanti benar-benar tercabut enggak? Oke. Saya tarik napas dulu dalam-dalam. Jual obat. Wah, obat. Ini ya, Bos. Aneh. Enggak masuk akal ini. Fokus, Pak, ya. Ya, fokus. Ini bohongan ini. Fokus, Pak, ya. Fokus, tarik napas dalam-dalam. Apa lagi? Enggak bisa ya, Pak, ya? Oke, Mas. Jadi ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa ini bisa terbuka? Pertama, sampean harus ada ritualnya tiap pagi, lari-lari, pernapasan yang berhubungan dengan tenaga dalam. Kita praktekkan sekali lagi, Mas. Cocok jual obat. Pak, kok bisa muter itu, Pak? Wes, Mas. Ojo kakeh tenagaku entek kok.